masih di sejak ada jadwal itu langsung dilatih. Jatuh semua. Tadi kan saya nanya, sampahnya mana? Sampahnya ijo-ijo di mana? Jadi permainannya bagaimana sih? Saya bisa mulai dengan dulunya ya. Dirapikan. Ada berapa? Dirapikan dulu. Gimana salamnya? Gimana salamnya? Gimana? Nah, di situ berdiri di sini. Mau dapat bagian. Hadap kamera. 3, 2, 1. Bulan Juli tahun 2021 ini banyak sekali perjuangan yang telah kita lakukan agar kita bisa menyegerakan pembelajaran. Merupakan bentuk dukungan saya selaku Bunda PAUD untuk bisa membantu pihak sekolah, setiap sekolah yang ada di Kabupaten Trenggalek, sekolah usia dini, untuk bisa mempersiapkan pembelajaran tatap muka, karena memang pembelajaran tatap muka ini sedang dan selalu kita upayakan sejak awal pandemi ya, sejak 2020 kita selalu berusaha melihat dari sudut pandang atau celah peluang, bisa nggak sih ini tatap muka dengan protokol kesehatannya hanya 5 anak aja deh gitu. Nah, ini perjuangan yang cukup lama dan akhirnya ada harapan bahwa bulan Juli sudah mulai bisa dilakukan pembelajaran tatap muka, dan ini bentuk dari program saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Trenggalek untuk mengadakan simulasi persiapan pembelajaran tatap muka. Hari ini ada 2 sekolah, tadi ada Aisyah, PAUD Asia KB Asia, dan sekarang ada TK Negeri Pembina Kabupaten Trenggalek. Gitu. Untuk rencana sendiri untuk TK di Kabupaten Trenggalek seluruhnya akan semuanya, iya. Dari semuanya itu kan nanti kita punya data dan kita setorkan ke pihak yang berwenang untuk menjadi informasi tambahan. Nanti akan dipilih lagi sekolah mana yang akan dibuka bertahap.